baik, memberikan nasihat dan tunjuk ajar kepada isteri, mendidik, menegur isteri dengan penuh berhikmah, saling berlapang dada dan pemaaf. Proses ini akan berterusan berlaku tanpa rasa jemu. Cerita yang mungkin orang luar tu reka. Jadi macam mana akak menangani masalah dengan pasangan akak? Sebenarnya Kak Sabra lebih suka ambil pandangan yang positif. Di mana kalau dia pergi ke lokasi, di luar itu dia bukan suami, dia hak orang. Kak Sabra tak suka campur adukkan urusan peribadi dia dengan kerja dia. Rumah tangga adalah rumah tangga, kerja adalah kerja. Saya positif je sebab dia pergi mencari rezeki. Akak setuju tak pendapat orang mengatakan kalau kita nak cari pasangan, kalau dia dalam satu bidang kita lagi faham atau lagi serasi, boleh juga dipakai. Tapi sebenarnya kita kena tahu, kita kena berpandang sentiasa berpositif tentang dia. Itu saja. Dan kena tahu apa, kena ada sabar. Kalau kita sama lain pun, kadang-kadang tahu je lah, syuting balik pukul 5-6 pagi, okey, 2-3 hari kita boleh sabar. Kadang, kenapa boleh lewat ni? Oh, ni production gini-gini, cuaca hujan. Kadang-kadang kita tu, kita tahu sebenarnya. Tapi kadang-kadang bila hari masuk hari ketiga, hari keempat, jadi macam tak nak tahu. Ada sakit hati masanya. Jadi, kita pun tahu kan, kadang-kadang orang kata selepas berkahwin tu, kemanisan tu dah berkurangan. Tapi macam mana rahsia akak untuk mengekalkan kebahagiaan, kemanisan tu? Okey, macam Kak Sabra suka masak. Okay. Abang dia suka makan. Lengkaplah, seorang suka masak, seorang suka makan. Sebab nak melalui proses rumah tangga itu senang. Sebab macam-macam benda yang kita diduga oleh Allah SWT. 2011 saya diduga Allah bila Allah ambil anak saya. Di situ mungkin Allah nak mengukuhkan lagi hubungan saya suami isteri. Sebab ketika itu saya sangat renggang dengan dia. Okey, hikmah yang ada hikmah di sebalik. Di sebalik kepahitan tu ada kemanisan. Okey, macam akak cakap tu, dalam hubungan tu mesti ada perbezaan kan. Kadang-kadang apa yang akak suka, abang tak suka. Kadang-kadang apa yang abang suka, akak tak berminat kan. Jadi macam mana akak nak tangani perbezaan tu? Di awal perkahwinan tu dulu, memanglah kita rasa janggal apabila sesuatu benda yang kita tak suka tu dia buat. Memang kadang-kadang sakit hati. Kita cuba ikut dia, kita cuba ikut cara dia, dan kita cuba terima dia. Sebab memang kadang-kadang kita nak mengenali pasangan kita ni bukan 2-3 hari, kadang-kadang 5-6 tahun pun masih lagi boleh mengenali pasangan kita. That's why kita kena ikut flow dia. Kalau kita tak boleh, kita istighfar banyak. Dan satu lagi macam saya cakap di awal tadi, perbincangan antara satu pihak perlu ada. Kalau kita boleh cuba ubah, kita ubah. Tapi kalau boleh, kalau dia tak boleh ubah, kita cuba ikut dia. InsyaAllah. Dan berarti dari sehari-hari kita mungkin boleh terima dan kita boleh accept dia adalah sebegitu. Jadi macam akak cakapkan, berbelas-belas tahun pun belum tentu kita kenal pasangan kita kan. Jadi dia mesti ada rahsia dan formula macam mana mengekalkan keharmonian rumah tangga sampai ke hari ini. 15 tahun dah. Boleh lah kongsi. Okey, boleh. Ya, sebenarnya Kak Sabra rasa macam alhamdulillah, ya Allah, aku bersyukur ni kau anugerahkan lelaki ini kepada aku. Suami saya yang ini memang banyak sabar. Memang terlalu banyak sabar orang. Bila Allah juga satu persatu. Jadi
saya ambil berdiri sebagai satu pengajaran dari saya. Sebab tu orang kata, kita kena give and take. Kita kena betul ansur antara satu sama lain. Kalau saya seperti api, dia akan melengkapi, dia saling melengkapi. Walaupun kita ni tidak lakukan, tetapi kita cuba. Dan aku mohon saya akan jadi manusia yang lebih bersabar dan lebih rasional ketika saya berhadapan dengan situasi-situasi yang tegang yang sebelum ini yang pernah saya alami dengan dia. Alhamdulillah, sehingga hari ini kita masih lagi bersama dan saya mengharapkan itu akan kekal. Dan apa saja yang kat luar sana, peminat-peminat sana yang dah berumah tangga, adik-adik yang dah berumah tangga, abang-abang, nasihat saya itu je. Kesabaran itu penting dan kepercayaan itu penting, dan jangan sesekali kita mengkhianati pasangan kita, mengkhianati hubungan kita, mengkhianati pasangan kita. Jangan sesekali. Jika ada berlaku persengketaan antara suami dan isteri, mereka perlulah muhasabah diri untuk mencari punca krisis itu berlaku. Suami dan isteri juga disyariatkan saling mengingati antara satu sama lain dengan teguran secara beradab. Bagi melahirkan keluarga yang cemerlang, kita harus berhijrah dengan menjadikan rumah sebagai syurga, iaitu tempat yang penuh dengan ketenangan, kedamaian dan kebahagiaan. Semoga episod kali ini memberi semangat baru kepada kita semua. Jumpa lagi minggu hadapan dalam Semana Cuka, Pengubat Luka.